بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده <applause> قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمهات كلين رحمة كن الله لا يوجد senang yang selamanya di kehidupan dunia tidak ada sengsara yang selamanya di kehidupan dunia melainkan kadang orang berbahagia kadang orang bersedih karena sedih dan bahagia itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan bahkan tiada kehidupan kecuali kalau tidak sedih senang maka Allah Subhanahu wa taala Memberikan syariat agar yang sedih menjadi senang, agar yang senang tidak terlalu senang. Semua orang tentu tidak ingin adanya kesedihan di dunia lebih-lebih di akhirat, tetapi kesedihan dunia adalah kepastian karena dunia ini penuh dengan fitnah. Ujian itu kepastian Karena memang Negeri Yang disebut dunia itu Tersifati secara permanen Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di awal surat Al-Ankabut Alif Lam Mim Ahasiban nasu Ayyutraku Ayyakulu amanna Wahum la yuftanun Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja berkata kami telah beriman sementara mereka tidak diuji begitu saja walaqad fatannal ladzina min qablihim justru kami telah memberikan fitnah ujian bala terhadap orang-orang sebelum mereka dan Allah Ta'ala mengetahui siapa-siapa yang jujur dalam berkata iman dan siapa-siapa yang dusta dalam artian lain kalau kita refleksikan ke zaman sekarang masalah hijrah yang menjadi market bagi kajian-kajian Baik kajian yang murni kepada Allah dan Rasul-Nya, atau kajian yang setengahnya dakwah, setengahnya bisnis, atau kajian yang memang dari awal diporsikan sebenarnya untuk bisnis, tapi dengan format dakwah, semua memakai istilah hijrah (hijrah), suatu term yang sangat populer saat ini. Yang banyak orang digiring bukan kepada hakikat hijrahnya, tetapi ada yang digiring kepada dunianya, ada yang digiring kepada yang penting ngumpul, ada yang digiring kepada ketiadaan yang penting, ustadznya makmur dan panitianya, dan seterusnya jemaah sekalian ummahat. Semakin seseorang itu hijrah karena mungkin tidak bisa seseorang hijrah 100% dari segala keburukannya. Tapi semakin dia menanggalkan keburukan-keburukan dan maksiat dirinya, ketahuilah maka semakin Allah berikan ujian, cobaan. Yang jika Allah taala kehendaki Allah akan memudahkan baginya untuk menempuhnya. Dan jika Allah kehendaki Allah akan mempersulitnya. Tapi di sini kita memiliki ikhtiar dan kehendak Bagi yang Allah permudah maka dia akan tetap istiqomah Bertahan dengan ujiannya Tapi bagi yang ternyata Allah belum rezekikan hidayah Sekalipun dia selalu membicarakan hijrah Ternyata Bisa jadi bukan hanya melangkah di tempat Bahkan melangkah mundur yang dia mengira itu melangkah maju Dan ini hal yang berbahaya Sebagian juga dari orang yang hijrah mengalami kesedihan yang bertubi-tubi dari segi penghasilan makin berkurang Dari segi teman mungkin juga makin berkurang dari segi hal, -hal lainnya yang mungkin kita tidak mengetahuinya sekarang, melainkan selalu, selalu di sana ada challenge, Selalu di sana ada tantangan. Jika sekiranya dunia tanpa tantangan, maka untuk apa surga itu ada? Justru karena adanya ujian dan tantangan itu, surga itu diadakan untuk orang-orang yang berhasil dengan izin Allah melewati tantangan tersebut. Karena Allah Ta'ala Maha Adil, sekiranya semua orang dimasukkan ke surga tanpa tantangan. Maka ahli maksiat adalah orang-orang yang paling bahagia dunia akhirat. Tetapi Allah taala memberikan bala, tantangan, ujian untuk orang-orang yang betul-betul serius ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan menimpa bagi orang yang hijrah ataupun tidak. Semua akan mengalami kesedihan. Tetapi bagi yang memiliki ilmu dia mengerti bagaimana menetralisir kesedihan itu. Adapun bagi yang tidak berilmu, kurang berilmu atau berilmu namun tidak dimanfaatkan ilmunya, maka dia akan mengalami krisis manajemen kolmu. Dia akan merasa kebingungan karena kurang pahamnya akan takdir Allah. Mungkin karena malas belajar akidah. Karena banyak atau sering bersudzon kepada Allah karena itu Allah, Allah taala hukum bagi orang-orang yang suudzon kepada Allah dengan sakitnya jiwa dia dengan kalutnya dan kesahnya dia di kesehariannya tetapi bagi Allah bagi orang yang Allah taala berikan taufik Allah berikan ilmu yang bermanfaat berupa akidah yang benar tentang Allah tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang takdir baik atau buruknya, maka wallahi mungkin saja musibah baginya adalah kelezatan. Mungkin saja ujian kemudian dia balas dengan kesyukuran. Karena begitulah memang orang yang berilmu. In asabathu dharra sabar fakana khairan Kalau ditimpa musibah, keburukan dia bersabar, kebaikan buat dia. Wain asabathu husarra syakar, maka khairanlahu. Kalau misalnya di, di diberi kenikmatan, maka dia bersyukur, dan itu baik buat dia. Semua perkara orang beriman baik, sedihnya ataupun gembiranya. Ketika sedihnya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa basyiris sabirin. alladzina idza asabatohum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar yang jika mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mengupas kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menghabiskan waktu yang cukup panjang umat sekalian sehingga tidak kita kupas itu Kemudian, juga orang yang mukmin ini selagi ditimpa musibah, dia menahan keluh kesahnya kepada insan, melainkan dia mencurahkan isi hatinya kepada Ar-Rahman. Karena insan belum tentu mengetahui isi hatinya dengan tepat, sementara Ar-Rahman pasti mengetahui dengan tepat isi hatinya. Kendati pun misal, kita mencurahkan. kesah kita kepada insan Belum tentu insan tersebut memberikan solusi dan jalan keluar Sementara Ar-Rahman Sekiranya kita ceritakan segala keluh kesah kita kepadanya Maka Tidak mungkin Allah Ta'ala Kemudian menambah kesulitan Melainkan akan Allah bukakan Pintu yang terbuka jalan keluar dari kesulitan dan itu pasti Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan yang dihikayatkan oleh Rabb kita Azza wa Jalla di surat Yusuf ayat 86 qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ta maka berkata Nabi Yaqub alaihi salam karena kehilangan anaknya sekian lama Anak yang paling dicintai jemaah umat sekalian. Kehilangan anak merupakan satu hal yang betul-betul membuat jiwa seorang ayah atau ibu itu mungkin tidur tak lelap, terjaga pun seperti setengah sadar. Maka kata Nabi Yaqub alaihi salam, "Inna wa huzni Saya cuma hanya ingin kepada Allah mengadukan kesusahan dan kesedihan saya. Dan saya mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui, Ya anak-anakku sekalian. Kesabaran Nabi Nuh, kesabaran Nabi Yakub salam dalam mengarungi kesedihan tersebut, itu hanya kepada Allah beliau mencurahkan perasaannya. Umat sekalian rahimakumullah. Di antara permainan syaitan itu di jalur kesedihan. Ketika orang beriman memiliki akidah yang kuat dan pemahaman yang benar terhadap takdir Allah, asma dan sifatnya, dia tidak akan merasa pesimis. Selalu husnuzan kepada Allah. Dia melihat ayat-ayat Allah apapun, maka itu menjadi obat untuknya. Maka demi Allah semua yang ada di alam langit dan bumi sekiranya seorang insan memiliki ilmu yang benar pemahaman yang sahih kalau bisa hafalan yang banyak terhadap Al-Quran maka tidak setitik pun dari makhluk Allah melainkan dia merasakan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah dan itu adalah obat yang paling mengobati. Penyembuh yang paling menyembuhkan, terlebih dengan Al-Quran, Al-Karim. Oleh karena itu, di doa nanti akan ada permohonan proposal kepada Allah agar menjadikan Al-Quran ibarat musim semi untuk hati, penawar kesedihan, penghilang kegundahan, dengan membaca Al-Quran, dengan memahami maknanya dan mentadaburinya kemudian merenunginya dan berusaha mengamalkan apa yang bisa teramalkan. Setan berusaha menggerogoti kalbu insan dengan bisikannya melalui celah-celah kesedihan. Jika dia tidak gembira, maka di situ setan mungkin lebih mudah. Umas kalian kalau seseorang gembira, maka setan akan menggoda dia untuk berlaku israf melampaui batas, berlebihan. Jika insan sedang sedih, maka syaitan akan mengobarkan api keputusasaan untuknya. Yang membuat dia terbakar dengan pesimisme, membuat dia terpuruk dalam kesedihan. Kemudian berlanjut kepada suudzan kepada Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Eh itu semua dosa yang sangat besar, umat sekalian. Yang lama-kelamaan kalau misalnya orang yang kaya gembira lebih dekat kepada kufur nikmat, melampaui batas. Begitu pula orang yang bersedih, berlarut dengan kesedihannya lebih dekat kepada kufur kepada Allah, bukan sekadar masalah nikmat melainkan betul-betul tidak percaya lagi sama Allah. Dan ketika seseorang sudah kurang percaya dengan kurang percaya pada Allah, maka musibah itu sudah bergejolak di kalbunya. Maka tinggal menunggu kehancuran dia sementara dia sudah mulai kehancuran memang. Maka umat sekalian rahimakumullah, ya mungkin datang ke majelis ini mencari obat pilu, obat kesedihan, yang merindukan sesuatu namun tak kunjung datang Yang sedih selama ini Atau mengharapkan sesuatu Namun tak segera hadir Maka semoga Apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Dari doa-doa Itu menjadi Bisa menjadi Seobat-obatnya obat Untuk Allah dan juga umat sekalian Tidak ada yang lebih bermanfaat di dunia ini Selain iman Dengan keilmuan Dan amal Dengan keilmuan Yang mana ilmu yang dimaksud Ilmu yang berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah Dan jika ada perselisihan Maka kita berkiblat kepada pemahaman salaf Jika seorang insan Sudah menjadikan Step-step tersebut Sebagai manhajnya Maka dia tidak perlu mencari jalan lain. Kita mulai dari doa pertama umat sekalian dan saya berharap kepada Allah Ta'ala, Al-Qudus, Al-Rahman, Al-Karim, yang menjawab doa-doa, yang mendengar kalimat-kalimat hamba, yang mengetahui yang zahir maupun yang batin, agar menjadikan kajian ini bermanfaat untuk diri anda untuk siapapun yang hadir di majelis ini insya Allah. Doa pertama umat sekalian dan ini semua doa sahih insya Allah. Yang pertama agak panjang, <tutup> tetapi boleh jadi ini doa yang sangat utama. Jika umat sekalian menghafalkan maka semoga berkah. Jika belum menghafal maka silahkan mengucapkannya dengan membaca di rumah. Ini kertas jangan diaur-aurin, Bu, ya. Ya, karena isinya doa. Ya. Kalau bisa, kertasnya ini supaya awet kasih laminating, Bu. Atau kasih apa tuh namanya? Apa yang biasa dipajang di tembok tuh? Figura apa? Lupa saya namanya itu apa. Dari kayu, ha? Bingkai, iya kasih bingkai doa ketika sedih. Pas lagi sedih baca. Iya. begitu. Tapi kita mulai dari yang pertama, Bu. Ini diwarna-warnai seperti ini karena ada maksud. Ya, maksudnya tulisannya. Eh kalau kalau bingkainya mah ini memang cuman pewarnaan doang, ya. Tapi yang kalimat-kalimat ini saya rincikan ini satu doa, semuanya, Bu. Bukan terpisah, satu paket doa, satu riwayat, satu hadis, ya. Tetapi ada empat paragraf saya kasih untuk mengklasifikasikan urutan-urutannya, karena menghafal itu begini caranya: jangan langsung semuanya sekaligus, tetapi step-step dan pahami dulu apa yang mau dihafal sampai mana dia berhenti. Temanya pas dengan ini step apa stop di sini. Kemudian baru berikutnya. Ada di sini kalimat pertama warna hitam. Yang yang kedua warna merah. Yang ketiga warna biru dan yang keempat warna hijau. Dengan adanya hitam yaitu Al-Qur'an. Di sini Allahumma inni abduk ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik. Allahumma itu ya Allah Ini abduk Sesungguhnya saya adalah hambamu <coughs> Tapi abd itu biasanya hamba laki-laki Sementara ibu-ibu ini perempuan Maka kata para ulama diperbolehkan Untuk diubah bagi perempuan Ibnu Allahumma inni amatuk, amatuk bisa nulisnya nggak, bu? Kalau nggak bisa tanya Ustad, ya Ustad yang lain, ya. Gimana Ustad cara nulis amatuk saatnya Bukan almatuk itu nama pesantren itu. Amatuk, amatuk itu pertamanya hurufnya alif hamzah, hamzah, ya garis garisnya vertikal, ya, atasnya ada ain a, a, ya, mim kemudian ta kemudian kaf kemudian amatuk, gitu ya, karena amah itu artinya hamba perempuan, ya, ibu itu adalah hamba perempuan, saya hamba laki-laki, hambanya Allah maksudnya. Saya biasa disebut abd karena laki-laki, ibu biasa disebut amah. Ya, begitu ya. Tapi kalau emang ibu nggak bisa, ya karena emang udah tulisan di gini nggak bisa nulis amatuk, boleh doa seperti ini dah. Allahumma ini abduk nggak apa-apa. Ya, karena ibrohnya sekarang adalah diusaha ibu untuk untuk mengamalkan. Allahumma inni abduk Kalau ibu-ibu Allahumma inni apa? Amatuk Nah sekarang Ibnu abdika Putranya hambamu Hamba laki-laki Ayah maksudnya Ya Ibnu abdika Tapi kalau ibu-ibu kan bukan ibnu bu. Ibu-ibu apa? Ganti apa berarti ini? Ibnu diganti Ayo diganti apa bu Ayo bu Ibnu Abdika Anaknya Ayah saya ayah, Itu hambamu yang laki-laki Ibnu di sini ganti apa Hah? Bin itu ganti apa bu Masa ibu-ibu gak tahu? Bintu Iya lah emang mau diganti apa lagi? Ya, bintu abdika gitu ya silakan tulis ya atau diingat nggak apa-apa kalau eman-eman kertasnya jangan dicoret ya coret aja sih nggak apa-apa Allahumma kalau ibu, -ibu berarti Allahumma ini amatuka ibu, apa bintu abdika kemudian habis itu bintu amatika nah di sini ada amatik ya faham bu ya itu tulisannya kayak gitu tuh amat. Amatuka yang pertama tadi Allahumma inni amatuka. Ya. Itu tulisannya sama dengan Ibnu Amatik Amatik ini. Tapi harokatnya agak beda sedikit. Kalau yang pertama amatuka bintu abdika bintu amatika gitu. Bu ya. Kira-kira ibu-ibu paham atau tidak Bu? Saya paham ya. Ibu ibu yang aktif dong, apalagi pada sedih beneran ini jangan jangan bu. Ya, ya, ini yang normal bu, tenang aja bu. Ya, ya Allah saya ini sekadar hambaMu, putrinya ayah saya itu hambaMu, putrinya ibu saya yaitu hambaMu. Ya, nasiati biadik, ubun-ubun saya di tanganMu, hakiki ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala yang melazimkan apa? Melazimkan diri kita itu di bawah kekuasaan Allah. Coba di sini lihat berarti yang kalimat pertama yang dihitamkan ini menunjukkan i'tiraf. I'tiraf itu apa? Pengakuan dan di sini menunjukkan khudu perendahan diri. Ya, perendahan diri. Yang pertama, perhatikan ini ya. Jadi kalau doa itu harusnya ngerti, Bu. Disanubarikan. Jangan sekedar kayak orang-orang doa, oh Allah amin, 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 amin. Makanya dari dulu sampai sekarang nggak maju-maju orang-orang kayak gitu. Kenapa? Ya gitu-gitu doanya kayak gitu doang. Kadang-kadang doa keras-keras pakai apa toa masih wah teriak. wah oh, teriak teriak subuh atau sebelum subuh. Gak maju-maju orang kayak gitu-gitu aja terus dari lo. Dibilang kayak enggak kaya kaya ya, gitu-gitu aja terus ya. Maka yang benar doa itu tadarru wa khifah. Tadarru itu ada sikap betul-betul menghambakan diri, merendahkan diri. Khifah itu dengan lirih pelahan gitu. Doa itu jangan keterlaluan. Teriak-teriak doa gitu kan. Semoga, semoga uh, orasi. Tapi nggak pernah doa adik sendirian. Nah, ini orang-orang yang hanya kelihatan keren di penampilan depan orang. ya. Jadi doa itu sanubarikan. Biasanya doa itu pertama pengakuan atau pemujian kepada Allah. Ini pengakuan diri saya tuh cuma hamba ya Allah. Gimana? Ketika ibu sedih misalnya. Kemudian pas sedih ibu bersimpuh. Kemudian dengan bersimpuh itu seraya ibu menyadari, duh, saya ini ya Allah cuma seorang hamba. Gitu ya? Terus saya gimana, Bu? Nyeskan rasanya lumayan, udah masuk tuh di hati. Seperti ada spirit, ada semangat, tapi saya itu cuma hamba. Pantaslah saya sulit begitu saya cuma hamba ya Allah. Ketika kita merasakan diri kita hanya hamba, maka di situ akan terasa di kolbu kita tuh iftikor merasa butuh sama Allah, ya. <tuh> udah, udah mengklaim dirinya hamba, ditambah ibnu abdik Udah gitu saya cuma anak pula Ya kan Ibnu Amatik Atau Bintu Abdik Bintu Amatik Jadi ketika doa ini Mengingat diri sendiri posisinya cuma hamba Dan mengingat diri sendiri posisi sebagai anak Ibu sendiri walaupun setua apapun anak nggak mungkin bukan anak Ya kan sehingga ibu akan terkenang mengingat orang tua juga ketika, ketika doa ini saya cuma anaknya ayah saya, anaknya ibu saya. Ya udah gitu, nasihat biadik, ubun-ubun saya di tanganmu. Saya betul-betul, engkau yang menguasai dan betul-betul saya. Saya siapa gitu kan? Bukan, saya cuma hamba kecil. Gitu. Ya. Sekarang gini, Bu, kalau orang sedih, kemudian merendahkan diri di hadapan manusia itu tambah sedih. Tapi kalau orang sedih tapi merendahkan diri di hadapan Allah, itu malah mulai dia menemukan kemahakuasaan Allah di situ. Karena yang 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 dia kiblatkan yang dia hadapi sekarang, dia sedang berhadapan bukan dengan insan, tapi dengan Ar-Rahman. Al-Kabir, Al-Akbar, Al-A'la, yang maha tinggi, maha besar. Sekarang misalnya kita lagi sedih, kita kemudian melipatkan muka kita di hadapan manusia dan merunduk dan memohon-mohon. Manusia ini siapa emang? Kok bisa kita bermohon-mohon kepadanya? Sampai kita bilang boleh nggak saya cium mata kaki engkau? Saking mau menghambakan diri kepada insan, nggak bisa. Sedih-sedihan, sedihnya nggak bakal terobati. Malah justru itu menambah kepiluan karena bergantung kepada yang juga tidak bisa menghilangkan kesedihan manusia. Tetapi kalau misalnya kita sudah merasa saya menggantungkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita percaya pada Allah. Gimana enggak? samawati Ya. Kalau misalnya kita punya atau kita enggak punya uang, kekurangan, lagi butuh satu juta, SPP anak ya mungkin yang kontrakan tunggakan dan seterusnya satu juta lah sekarang nih mah udah nggak bisa apa-apa lagi saya gitu kan kemudian ada lewat orang miskin as eh, miskin sama-sama mas -sama sama saya mah itu mah mau diminta pinjaman uangnya mah dia juga mau minta ketemu orang yang tarafnya lumayan ya motornya supra ya eh ustadnya motornya supra ya eh supra doang mah enggak 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 menjadi tanda-tanda kekayaan itu. Eh kemudian datang yang bawa mobil, ya. bawa mobil, masya Allah pakaiannya kacamata hitam keren maco, kemudian, masya Allah lah pokoknya lah, ya keluar aja parfumnya itu semerbak 5 meter kecium, ya masya Allah luar biasa nih orang, ini baru nih, ini baru nih orang kaya, ya. kemudian Mobilnya bisa dikunci otomatis, tidak pakai ini, ini lagi, pakai tatapan mata, ya modern, milenial, ya. Nah, mulai kan terbit perasaan apa? Perasaan ini nih, saya mau minta utang lah, nyari utang sama dia, kan? Kenapa? Karena merasa orang ini kaya, padahal kekayaan dia itu, milik Allah. Yang mana mungkin nanti berhutang, saya minjem satu juta, bisa jadi dia meminta tambahan pembalikan riba, ya. atau bisa jadi dia bakal nagih dan naginya itu dengan cara yang tidak baik, dan dan seterusnya dari kemungkinan-kemungkinan kezoliman manusia, manusia, sementara Allah Taala mengatakan ini haram tuzulma ala nafsi aku mengharamkan kezaliman pada diriku, nggak bakal aku zalim. Ya, sudah kaya tidak zalim lagi. Itu hanya Allah. Sedangkan kita mungkin kaya, tapi mesti ada kezaliman. Ada mesti. Kita aja yang nggak ngeh. Ya. Nah begitu umat sekalian. Kemudian setelah mengakui dengan perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla hukmuk Adlun Keputusanmu berlaku pada saya Ketentuanmu kepada saya adalah adil Ya Keputusan Allah Berlaku pada saya Artinya keputusan Allah terjadi pada kehidupan saya Allah putuskan saya menikah dengan ini misalnya Udah, ter, udah kejadian itu harus diakui sebagai kejadian bagian dari takdir. Ya mungkin kadang-kadang mungkin sebagian ibu-ibu menyesal menikah dengan mohon maaf suami yang sekarang mungkin nggak bermaksud apa apa ya bisa misalnya misal saja maka harus diyakini itu tuh bagian dari takdir ya yang mana ibu melihat kekurangan suami di sisi lain ada kelebihan yang termahjubkan dari pandangan mata ibu Maksudnya terhijab Enggak kelihatan Yang kalau ibu mau lebih teliti lagi Ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya Iya yeah. Apa yang sudah bergulir di kehidupan kita Itu Maldin fiyya hukmuk Telah berlaku keputusanmu Segala keterjadian itu keputusan Allah Ya yeah. Sampai seekor semut terjatuh dari pohon itu ke rumput Itu keputusan Allah Keputusan yang kita tidak mendapatkan banyak pelajaran darinya Bagaimana dengan keputusan Allah yang kita seharusnya banyak belajar darinya Yaitu apa yang terjadi di kehidupan kita Ya Madin fiyya hukmuk Adlun Adil ketentuanmu kepada saya Aku ini. Jadi yang pertama itu aku saya cuma hamba, saya anaknya seorang hamba, putra seorang hamba. Ubun-ubun saya di tangan engkau. Kemudian mulai memuji Allah. Keputusan itu pasti berlaku buat saya. Enggak bisa saya mengelak ya Allah, engkau yang Maha Kuasa. Dan semua keputusanmu itu adil bagi saya. Ya. Makanya umat sekalian, Kadang-kadang istri itu menguji suami. Mas, mas kira-kira bahagia nggak hidup sama saya? Pernah enggak bunyinya kayak gitu, Bu? Bu, ah masa, nggak pernah. Mas bahagia nggak hidup sama saya? Kalau nggak pernah, ya, ya enggak apa-apa sih. ya Pernah enggak, Bu? Anggap aja pernah cuma nggak sadar. Eh kan perempuan suka nguji laki-laki, menguji seberapa cintanya. Yang mana perempuan ini, istri ini pasti pengen mendengar kalimat manis dari suaminya. Nanya kayak gitu tuh mesti, mas, mas bahagia nggak sama saya, gitu kan? Pasti pengen jawabannya bahagia sayang, pengen gitu jawabannya. Walaupun kadang-kadang jawabannya bahagia apaan? Nah, kalau gitu kan nggak enak jawaban kayak gitu. Kalau saya ditanya sama istri saya kayak gitu pak, eh bu, jawabannya apa? Kira-kira bagusnya jawabannya apa bu? Jawab nggak ya? ya? pengen tahu apa pengen tahu banget gitu. Kalau saya jawabannya bu, saya panggilannya abang. Abang bahagia nggak? Ya, maksudnya nikah sama saya atau bersama saya gitu kan? Maka saya jawabnya Kamu itu jawaban Allah Maka kenapa saya harus mengganti jawaban Allah dengan kesedihan Gimana jawabannya? Enak gak? Ajarin suaminya supaya jawabnya kayak gitu Ya dicatat bu Ya, nih besok-besok kalau tanya kayak gini jawabannya ini ya, gitu ya. iya. <tuh> yeah dan mungkin juga suami-suami ibu itu juga jawaban dari, dan memang itu jawaban dari Allah. Dulu waktu mungkin ibu belum menikah, minta sama Allah ya Allah, jodohkanlah saya dengan manusia yang ini 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 dan seterusnya kriteria. Allah jawab, ya itu suami ibu jawaban Allah. Ketika nanti suami nanya, "Dok, eh ndo itu buat anak ya?" Le, eh, apa? D, ya. Eh sayang lah kayak gitu sayang kira-kira kamu bahagia nggak dengan emas ya. ya ya, jawabannya kita gitu, ya emas itu jawaban dari Allah jawaban Allah itu pasti benar emasnya aja yang salah ah gitu kan ah gitu jawaban Allah itu selalu yang terbaik maudin hukmuk sudah berlaku ketetapan keputusan Allah bahwasanya beliau jadi suami ibu. Adlun fiya qada'uk. Ketentuan Allah bahwasanya itu suami ibu menjadi suami ibu itu adil. Jangan bilang nggak adil. Ya, bilang sama teman-temannya, "Ih, padahal aku dulu waktu bujang cita-citanya itu suami aku ustadz. loh." Sekarang suami aku, "Uh, diajak ngaji susah, nggak ada ustadz-ustadznya. Ya, misalnya gitu. Jangan protes sama Allah. Enggak harus kan semua cita-cita itu ternunaikan. Ya. Maka yang Allah pilih untuk kita itu kalau kita mau husnuzan itu terbaik. Tapi kalau kita mau uzon itu terburuk jadinya. Gitu. Kemudian as'aluka bi kulli ismin Saya memohon kepada engkau dengan setiap nama baik yang telah engkau namakan untuk dirimu. Nah, ini yang biru ini berkaitan dengan akidah Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya, ini yang lima ini berarti udah mulai bertawassul dengan nama-nama Allah. Tetapi global. Semua nama Allah. Yang engkau namakan untuk dirimu au kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu yaitu Al-Qur'an. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. <tuhu> atau allamtahu ahadan min khalqik atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu yaitu kepada para nabi bukan kepada kita kita enggak dapat pengajaran langsung dari Allah kita melalui para nabi dan rasul aw istatsarta bihi fi ilmil ghaibi indak atau nama-nama yang hanya engkau yang khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu yaitu hanya engkau yang tahu ya Allah. Jadi nama-nama Allah itu banyak. Dan saking banyaknya ada nama-nama yang tidak Allah beritahukan kepada insan. Ya. Dan kita bertawasul dengan semua nama itu, Masya Allah Ya. Jadi yang pertama yang hitam itu betul-betul merendahkan diri kepada Allah. Yang kedua Kita memuji takdir Allah Taala dan mengimani kebaikan takdir Allah dan yang ketiga kita bertawassul dengan nama nama Allah. Itu urutannya sangat bagus bu, sangat bagus. Karena dalam doa urutannya bagus banget itu. Pertama ibu merendahkan diri kepada Allah. Dalam misalnya mau doa nih ibu merendahkan diri. Posisinya itu posisi merendahkan diri gitu. Ya nggak atau gimana gitu kemudian ibu puji Allah. Setelah itu ibu bertawassul kepada dengan nama-nama Allah. Baru setelah tawassul itu mintalah ibu sesuka hati ibu. Ya, Allah itu sangat suka kalau kita minta, betul-betul banyak mintanya suka banget Allah. Asal mintanya itu jangan keterlaluan. Detail banget mintanya jangan. Ya, enggak 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 bagus itu. Maka di sini kemudian mintanya apa? al Qur'ana Rabi'a qalbi satu Wa nuru sadri dua Wa jala'a huzni tiga Wa zahaba hammi empat Ya yeah. Empat Agar apa Ya Allah jadikanlah Al-Quran Sebagai apa? Empat hal Satu sebagai Rabi'a qalbi Rabi', Rabi itu spring Spring Bukan ya yeah, kayak Kalau spring bed berarti apa bed bed di sini apa Indonesia kasur huh? musim semi ya itu musim semi kan nah Robi kolbi jadikan Al Quran sebagai musim semi untuk kolbu saya artinya maksudnya apa penentram hati saya karena musim semi itu musim yang paling nyaman dia dibilang panas nggak banget dibilang dingin juga nggak banget paling enak ya yeah. Indonesia ada nggak musim semi bu? Hah? Ada nggak bu Indonesia? Bu? Nggak ada ya. Indonesia sekali panas, siangnya panas, ntar sore udah geluduk, ya kan? Sekarang kan gitu. Allah takdirkan begitu. Ya pasti itu yang terbaik buat kita, ya. Tapi lebih enak gitu ya bu ya daripada panas terus bu ya. Coba panas sebulan terus orang pada ngeluh di warung-warung kopi itu pada ngeluh tukang ojek tukang itu sambil apa ada anduk kecil sini aduh panas banget ya gitu kan? pas hujan turun ah, ya, hujan turun hujan turun ngeluh eh deras banget hujan nih banjir nih kayaknya eh, insan insan yang kata Allah Ta'ala innal insana kafar manusia itu sering berbuat zalim sering kufur nikmat ya Al-Quran sebagai penyemi kalbu saya Masya Allah, ya lihat yang paling pertama mintanya ini jadikan Quran. Nah, berarti kalau orang sedih sebenarnya itu dia perlunya apa sekarang? Bukan rekreasi, maksudnya bukan rekreasi kok. Kebun Raya Bogor emang ada apaan di sana? Paling cuma lihat teratai doang, sama akar pohon. capek jalan, ya enggak atau ya udah yang 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 lebih enak variatif lah ini yang deket sini apa bu ragunan dah ragunan lagi sedih kok ngeliat monyet tambah sedih gitu kan ya udahlah ke taman safari bogor kan ya taman safari ya lumayan lah budgetnya tuh yang biasa orang ke taman safari sekeluarga dia sendiri Wah. Iya, repot kalau sama keluarga mah. Habis duit, berisik lagi. Udah saya sendiri aja. Jalan sendiri. Iya. Masuk ke tempat macan. Keluar. Udah habis di situ, ya. Orang-orang bodoh ini. Atau sebagian dari orang lagi sedih ke diskotik. Sebagian orang lagi sedih ke tempat temen yang sama-sama fasik. Sebagian orang lagi sedih buka WhatsApp mengabarkan kesedihan dia ke teman-temannya di grup. Lagi bete nih, suaminya belin, Nah gitu. Ya, udah gitu grupnya grup pengajian, ummahat. Kenapa um, suami anti? Ya. Ada deh, gitu dah, kayak biasa deh, kayak gitu. Gak boleh aku ceritakan aib. itu udah nggak bagus ngomong kayak gitu. Ya. Nah begitu, tapi itu orang itu banyaknya salah. Mereka itu berusaha rekreasi dan nyari pelampiasan kekesalan, kesedihan, kegundahan itu dengan cara-cara yang tidak sesuai syari'. Cara yang benar adalah kiblatkan kalbu kepada Allah. Coba buka itu Al Qur'an. Ya, kalau nggak faham baca juga artinya. Gitu. Itu, itu petunjuk Rasul. Jadi sedih itu langsung sedih itu malah kau rekreasi kadang-kadang malah tambah sedih jadinya. Ya. Sedih kemudian reunian sama teman lama, nambah sedih, nambah baper nanti jadinya. Ya. Udahlah. Kuncinya ternyata dari rumah masing-masing. Ada di, masing -masing. di Al-Qur'an buka baca tuh kisah-kisah nabi, kan belum semuanya dibaca. Kalaupun baca paling bahasa Arab ya pas Ramadan mukhataman, Ya kan? Baca itu kisah tuh banyak. Bu. Baca kisah surat Yusuf menghibur banget itu, seru. Iya. Semuanya sepertinya ada tuh di kisah Yusuf, Bu. Kalau globalnya semua kayaknya ada tuh. Sedihnya ada, terharunya ada, senengnya ada, mangkelnya juga ada. Ada semua itu. Coba, Bu. Baca surat Yusuf. Sama artinya. Ya. Luar biasa kisah perjalanan Nabi Yusuf Alaihissalam salam. Baca yang lainnya juga kisah Nabi ini, kisah Nabi itu, kisah orang soleh, kisah Lukman, kisah Baca juga ayat-ayat <tuh> yang berkaitan dengan alam semesta. Kalau misalnya Allah lagi memberikan iman kepada saya lagi tinggi, Bu, saya so naik motor tuh pelan gitu. Sambil niatin pohon, sambil baca ayat-ayat yang berkaitan dengan... Pepohonan, semesta, langit, bumi Itu rasa itu nyes banget itu Kayak pengen berhenti terus memperhatikan dedaunan satu-satu Iya Ya tapi karena ditintinin terus sama belakang ya kita lanjut aja Ya gitu Yang kedua apa? Setelah Rabi'a Qalbi Wa Nur Sadri Nur itu cahaya Kepah Ya Cahaya itu ada sisi kelembutan dan tidak panas. Paham? Beda sama sinar. Sinar itu bahasa Arabnya dia. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Ya. Api bahasa Arabnya nar, beda lagi itu. Di sini Al-Qur'an minta dijadikan apa, orang ini minta dijadikan Al-Qur'an sebagai cahaya untuk dadanya, untuk hatinya. Kenapa pakai cahaya? Karena tidak mengandung unsur panas, Bu. Jadi lampu misalnya, ya. Lampu mengeluarkan sinar atau cahaya, Bu. Ayo. Sinar atau cahaya? Sinar. Cahaya itu sekedar pantulan di kaca, pantulan itu cahaya. Kalau dalam fisika kayak gitu, Bu. Ya, mungkin ada anak IPA di sini mungkin. Beda sinar dengan cahaya. Makanya bulan disebut apa? Cahaya bulan apa? Sinar bulan. Cahaya bulan ya. Bukan sinar bulan salah itu. Karena bulan itu nggak bersinar. Bulan bersinar salah itu secara fisika salah, secara tradisi juga salah. kenyataannya juga enggak. Karena bulan itu tidak tidak memberikan lightning enggak. Dia bukan secara zat memberikan lightning, Pencahayaan, penyinaran enggak. Nah, siapa yang memberikan sinar? Makanya disebut sinar matahari. Panas. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebut was-sabru was salatu nur. Enggak, pernah dengar buat itu? kesabaran itu adalah sinar sedangkan sholat itu cahaya sabar panas nggak bu sabar ada nggak sisi panas nahan sesuatu gitu ada ya kalau imam baca al-baqarah udah alif lamim udah tuh pada kepanasan itu pada <coughs> jangan kelamaan dong ya gitu. perlu sabar ya bu ya kalau misal diomelin suami ibu sabar nggak Sabar, panas gak hati? Ada sisi panas, itu yang disebut sabar itu sinar, ada sisi panas. Sementara sholat itu nur, sholat itu cahaya. Nah, Dan cahaya itu susah menjadi cahaya kecuali kalau ada pantulan dari sinarnya. Makanya kata Allah Ta'ala, sabri was Minta tolonglah kamu dengan cara sabar dan sholat. Kenapa sabar duluan? Karena benernya sholat itu refleksi dari sebenar, seberapa benar sabarnya. Kalau sabarnya udah maksimal, maka ibu akan betul-betul sholatnya itu bagus banget deh. Coba orang yang matuk-matuk sholatnya kayak ayam tuh. Kira-kira dia sabaran nggak? Nggak sabar. Ada nggak sholatnya bercahaya? Nggak. Kenapa? Nggak ada sabarnya. Cahaya cahaya sholat itu nggak bakal terjadi tanpa adanya sinar kesabaran. Maka jadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk hati saya. Cahaya itu menerangi, menerangi dia, tapi dia tidak panas. Makanya Al-Quran itu bisa menjadi penerang hayat kita tanpa harus kepanasan. Yang kepanasan tuh banyak setannya itu, ya. Kemudian wajalah ahuzni dan pelenyap duka, ya, pelenyap duka. Wadhaha bahami dan penghilang kesedihan saya. Perhatikan bu, lafal-lafal <coughs> ini detail bu, arti-artinya bu. Ya memang saya sengaja untuk mendetailkan artinya. Ya. Ada di sini huzn dan ham, huzn dan ham, ham. Di Indonesia sedih galau pilu itu sama semua artinya. Tapi di bahasa Arab di sini ada huzn, ada ham. Dua-duanya kalau diartikan di sini apa tuh bu? Huzn itu duka, ham itu sedih. Sebenarnya sama kalau di Indonesia, nggak ada beda. Ya, tapi sebenarnya lafal huzn dengan ham itu ada beda makna. Huzn itu Sedih akan apa yang telah berlalu Sementara ham Itu khawatir atau cemas Untuk apa yang ada di masa hadapan Beda Ya Bedanya Huzun dengan Ham Ham gitu. Huzun itu kesedihan Karena apa Sebab sesuatu yang telah Berla, berlaku itu sedih ya misalnya anak wafat sudah terjadi anak wafat Maka ini ketika telah sudah terjadi kita sedih namanya huzun atau aham, bu. Nah, iya, bu. Hah? huzun atau bisa juga disebut hazan hazan ya bukan hasan hazan huzun tapi kalau misalnya misal anak kita sakit Kemudian kita mikirin khawatir anak kita tambah parah sakitnya antara wafat dan seterusnya. Ini namanya apa? Ham. Ya. Khawatir akan apa yang terjadi mahmum yaitu ya begitu, cemas akan apa terjadi. Itu bedanya. Ya. Jadi khawatir akan apa yang terjadi itu namanya ham. Ya. Sering gak dengar di Al-Quran atau baca Wala khawfun alaihim Apa habis itu? Wala hum yahzanun Orang-orang beriman nanti di akhirat Atau di alam barzakh atau ketika wafat ini La khawfun alaihim Tidak ada takut atas mereka Wala hum yahzanun Dan tidak pula mereka bersedih hati Apa maksudnya itu dua itu? Beda maksudnya itu Tidak takut ke depannya dan tidak sedih apa yang telah lewat darinya. Faham ya? Orang beriman itu nanti kalau mati, la alaihim. Tidak khawatir akan ke depannya, cemas karena dia punya bekal amalan. Walahum yahzanun tidak pula bersedih hati atas apa yang telah terluput darinya. Yaitu hartanya, udah punya anak warisan, propertinya, kehilangan anak. Itu enggak sedih, jadi orang-orang soleh beriman, beriman dan beramal soleh nanti di dikubur mereka, ya, kalau sudah Allah tenangkan itu, karena dia beriman dan beramal soleh, itu tidak akan sedih kehilangan maksudnya anak cucu yang masih di enggak akan sedih karena dia sudah terhibur dengan apa yang Allah berikan, dan Allah rezekikan di alamnya, begitu, Bu. Ya. Wah, ini masih banyak, nih, Bu. Saya zu, zuhur sekarang soalnya agak awal bu. Jadi, ibu ada ada pertanyaan nggak bu? Kira-kira uh, enggak -kira nggak perlu jelasin bu ya ini ya. Ini, ini soalnya gampang nih insya Allah bisa dibacakan bu ya. Kalau nggak bisa dibaca minta dibacain ya sama sama orang lain ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ini maknanya semuanya insya Allah mudah. Ibu tinggal amalkan hadisnya sahih semua ya semoga hilang tuh kalau misalnya ada kekalutan dan nggak harus sekarang mungkin nanti kok ada apa ya daripada nelpon ustadz nelpon ini nelpon itu mendingan apa baca doa doa ini dulu dan betul betul dipatrikan di kolbu karena perempuan ini saya lihat banyak yang sedih ya mudah sedih gitu ada apa-apa sedih Kehilangan peniti aja di kajian sedih ya. Kalau laki-laki enggak Laki-laki <coughs> kehilangan motor Ya Kau ja, kalau bisa jangan ya. Ibu kira-kira mau nanya bu ya, silakan bu. Ada speaker nggak bu? Biar saya dengar.

Waswas -was bagaimana di surat An-Nas waswasil khonnas Al-waswas itu dikatakan oleh sebagian ulama itu sifat untuk setan Sebaik setan yang ada di kalangan manusia ataupun jin Waswas -was itu adalah yang membuat bisikan atau membuat kita ragu Nah bedanya waswas -was dengan ham Ham itu ada perih sedihnya gitu loh untuk apa ya, kekhawatiran, kecemasan untuk masa depan, ada sedihnya, yaitu ada kesedihan di situ loh. Kan kadang-kadang gitu, kita khawatir nanti gimana, turun kebayang nanti sedih gitu kan, itu ham namanya. Khawatir nanti gimana ya nanti kebayang sedihnya, kebayang sedihnya nanti hari esok atau gimana, itu ham. Nggak punya duit buat besok makan nggak ada duit nih. Ini ham, ham sedih gitu ya besok makan apa ya, aduh besok mati deh gitu. Ini ham namanya. Ya, tapi kalau was-was, ya kadang ham dengan was-was itu sama. Tetapi was-was itu lebih umum daripada ham. Lebih umum. Was-was itu bisa jadi tidak ada rasa sedih. Cuman bingung aja gitu loh. Dan was-was itu nggak mesti berkaitan dengan kesedihan memang. Ibu misalnya ada seseorang mau maksiat. Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Eh, itu was-was, ragu-ragu ya apa kita sedih enggak nggak mesti sedih nggak mesti sedih ya termasuk juga was was Allah akbar Allah akbar aduh belum <tuh> ya Allah akbar <tuh> lagi gini lagi ini was was sedih nggak dia nggak sedih walaupun menyedihkan memang dia tuh tapi nggak sedih dia Tetap gini terus ya. Imam mudah wiritan zikir masih gini-gini aja dia ya. Masya Allah. Jadi gitu bu. Itu was-was itu. Ya ham, hazan itu semua termasuk was-was. Tapi tidak semua was-was itu berupa kesedihan. Baik ham atau hazan. Kadang keraguan itu sudah was-was itu. Keraguan itu sudah was-was. Ya. Atau suudhan kadang bisa menjadi itu juga was-was waswas -was itu segala bisikan syaitan yang membuat ada keraguan, kesedihan, kebimbangan, itu semua waswas. -was. Ya, makanya min waswasil Ya, dan obatnya waswas -was itu ta'awudz dan basmalah dan baca ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena di sini al-waswas min syarril waswasil adalah al-khannas. Al-khannas itu siapa? Kata para ulama dalam tafsir Al-Qurtubi, al-khannas itu adalah syaitan yang sifatnya khonnas Khonnas itu adalah maju mundur itu. Khornas itu maju mundur. Ya. Maju mundur itu khonnas tuh. Kayak setrikaan tuh, ya. Maju mundur. Kalau sampai yang zikir dia mundur. Kalau sampai yang lalai dia maju. Ah itu khonnas Itu Dan yang bisa membuat khonnas ini mundur adalah zikir. Makanya obat was-was itu bukan apa-apa Zikir -apa. bukan tamasya Tamasya itu obat penat ya. Yang kadang-kadang bisa tambah penat Karena macet di Bekasi Ya, ya kan Bisa aja tambah penat itu Tapi kalau orang tamasya Kemudian dengan bertauhid tamasyanya Melihat setiap pohon dia bertauhid Masya Allah Itu nikmat walaupun kena macet Begitu Ah begitu ya Bu ya. Was-was jadi lebih umum. Was-was itu untuk apapun bisikan atau kalimah yang menimbulkan keraguan, kebimbangan, kesedihan atau apapun itu yang menimbulkan negatif di kalbu itu was was. Ya, seperti itu. Ada lagi bu? Ya bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ha? saya sering mendengar bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, oh. ya. bahwa tidak boleh mengatakan jika engkau berkenan apa itu betul? Ya. tidak dianjurkan berdoa dengan mengatakan Allahumma firli sangat tidak baik nggak bagus itu artinya jika engkau berkenan kau di Indonesia kan in ya bu ya ketika disebut insyita maka sepertinya ragu terhadap jawaban dari Allah ya. Misalnya Allahumma in shita, Ya Allah ampunilah saya jika engkau berkenan Enggak, 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 enggak apa ya Enggak, enggak jazim gitu Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad Allah wa antum muqinuna bil ijabah Berdo'alah kepada Allah dalam keadaan kalian Meyakini jawaban dari Allah Gitu, dan jangan berarti apa hati akidahnya harus benar percaya Allah menjawab doanya dengan cara Allah yang Allah inginkan itu satu kedua harus menyingkirkan kalimat-kalimat yang mengindikasikan keraguan dalam kalbu seperti jika engkau berkenan ya Allah iya paham Bu ya maka ya Allah berikanlah saya rezeki jika engkau berkenan itu minta doa atau apa sih sebenarnya? Situ mau enggak sih dikasih gitu kan ya? Ya. Gak usah, enggak usah ada tambahan jika engkau berkenan. Ya Kamu begitu. Menyambut masalah yang eh dengan mengatakan Jika engkau berkenan, karena ha. ini adalah yang, yang paling bawah doanya. Yang mengatakan Allah, yeah. biar kemudahan itu yang baik. Engkau kemudahan. Mau membuat kesulitan menjadi kemudahan jika engkau berkenan. Idza syi'ta. Ya, yeah, betul di sini bukan merupakan permintaan. Di sini lihat, Bu. Lihat, Bu. Coba dilihat kalimatnya, apakah dia kalimat insya atau khobar? Insya ilmu balaghah ini jadinya. Ilmu balaghah ada insya, ada khobar. Insya itu seperti perintah, larangan, permintaan, seruan, ya. Kalau khobar itu statement. <tuh> Lihat di sini bu ya. Kalimat pertama ya Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau permudah. Itu kalimat minta atau atau pengab, apa apa ini? Pengabaran ya, khabar dalam bahasa Arabnya. Apakah itu kalimat ya Allah mudahkanlah saya? Enggak gitu kan? Enggak kan? Nggak, tapi tiada kemudahan kecuali yang engkau mudahkan. Paham Bu ya sampai sini? Nah, kemudian kalimat kedua, hazana sahlan syi'ta. Dan engkau <tuh> <dan tuh> maha engkau mampu membuat kesedihan menjadi kemudahan jika engkau berkenan. Paham enggak ibu kalimatnya? Beda dengan kalimat ya Allah jadikan kesedihan saya berubah menjadi kemudahan kalau engkau berkenan. Beda nggak dengan kalimat Ya Allah tidak ada yang bisa Ya Allah engkau bisa membuat Kesedihan menjadi Kemudahan jika engkau berkehendak Ya Allah Ngerti gak beda sih bu? Hah? Contoh lain contoh, Misalnya Ibu bilang Ustadz Ustadz bisa aja ngajar Lebih baik lagi kalau Ustadz mau Ini kalimat Aslinya ini permohonan bukan, bukan kalimat khobar namanya, pernyataan, pernyataan ya betul betul, pernyataan statement. Tapi beda dengan kalimat, Ustad, tolong dong perbaiki lagi ngajarnya kalau Ustad berkenan, beda nggak? Ini permintaan kan, Taib, bisa di sini paham bu? Kalimatnya, nah kemudian idha di sini berkaitan dengan pernyataan, bukan permintaan. Yaitu ya Allah. Kalau kayak kita bilang gini, ya Allah. Tidak ada yang bisa hanya Engkau yang menurunkan hujan ini jika Engkau berkehendak ya Allah. Ya enggak? Tapi beda enggak dengan kalimat ya Allah turunkanlah hujan jika Engkau berkenan ya Allah. Gimana? Ah, seperti itu. Maka kalimat ini sah, apalagi dari Nabi SAW. Tidak menafikan dengan larangan berkata Allahumma insyita ya Allah kan di hadis lain jangan mengatakan Allahumma kafirli insyita Allahumma insyita ya Allah ampuni saya jika kamu jika engkau berkehendak ya Allah di sini minta tapi seperti ragu gitu loh nah beda dengan kalau menyatakan sesuatu ini bukan merupakan keraguan bahkan justru Ketika kalimat ini dijadikan statement pernyataan, justru menunjukkan keimanan dan memastikannya bahwasanya ini benar, Allah Taala pasti bisa berbuat kehendak sesuai kehendaknya. Begitu bu ya? Faham bu? Ya. Ada lagi Bu Nggak ada? Ya nggak ada? Ada? Ya silakan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk orang yang sakit. Aha. Dia kelihatannya tuh susah gitu. Uh, susah? susah kelihatannya, uh, kita melihat itu tidak Mu jaga. Mukanya susah gitu. Artinya dari mimiknya... Eh, iya, muka muka susah gitu. Susah itu. Doain orang itu ya. ya Allah matiin aja Allah kesian Ya Ya, kita, kita <laughs> ya. ya. Terima kasih Bu. Jadi kalau ngeliat orang Mukanya susah banget gitu loh gitu ya mukanya dong apa sakitnya parah, masya Allah kayak koyok di mana-mana gitu, oh di rumah sakit gitu berbaring, biasanya kan orang sekali kelihatan ada koyok itu kan kayaknya hidupnya susah banget itu Bang. ya pokoknya di rumah sakit lah ya, pokoknya sakit keras lah ya parah, ya bilang gini bu sebentar sebelumnya ada hadis Nabi SAW. Sahih hadisnya, Nabi <tuh> Jangan seorang dari kalian berangan-angan kematian disebabkan musibah yang menimpanya. Itu pertama. Ya, hadisnya. Jangan enggak boleh jangan ya Allah mati aja deh saya Allah gitu gitu aslinya nggak boleh ya lah bud tapi kalau memang harus maksudnya udah betul betul nggak tahan keterlaluan sakitnya itu udah betul, -betul udah nggak bisa tahan udah nggak bukan nggak bisa tahan karena cengeng bukan emang udah betul betul ini udah betul betul nggak tahan ya maka berdoalah Allahumma tawaffani in kana al wafat in kana til wafatu khairun minni khairun li wahyini in kana til hayatu khairun li ya Allah wafatkanlah saya jika kematian lebih baik buat saya dan hidupkanlah saya terus jika memang kehidupan itu yang lebih baik buat saya di sini nggak memastikan ya Allah matikanlah saya udah gitu kalau misalnya saya emang lebih baik mati tapi juga ada kalimat ya Allah hidupkanlah saya jika kehidupan lebih baik buat saya artinya pilihan itu kembali dikembalikan kepada Allah karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat kita itu untuk diri kita ya <tuh> untuk diri orang yang syariatnya adalah syafaqallah Bukan itu, ya. Saya nggak tahu bu, ada doa atau hadis atau asar. Saya memang karena keterbatasan saya, saya nggak tahu. Ada di antara sahabat Nabi atau Rasul ketika melihat orang sakit keras, kemudian, ya semoga Allah mewafatkanmu atau apa jika atau minta sama Allah ya Allah jika itu wafat baik baginya maka wafatkan dia. Saya nggak tahu kayak gitu tetapi yang saya tahu adalah melihat orang sakit sunnahnya adalah mendoakan segala kebaikan buat dia dan tidak di, dan tidak di, tidak dibicarakan mati sedikit pun gitu loh ya kemudian juga mendoakan semoga dosa-dosanya ya, hilang dengan musibah itu ya jadi nggak menyinggung tentang mati nggak menyinggung tentang mati karena kalau menyinggung tentang itu seperti ada keputusasaan untuk kehidupan dia sementara mungkin saja dia itu lebih baik masih hidup. Mungkin dosa-dosanya masih banyak yang harus di hapus dengan kesabarannya. Mungkin dia itu sakit tapi sabar yang sampai nggak tahu seberapa batasnya. Jadi jangan bilang ya Allah, kasihan saya ngelihatnya. Tolong matikan ya Allah. Kalau ternyata sampean yang mati duluan gimana? Eh, kan nggak yang tahu. Jangan begitu, Bu tetapi ketika di hadapannya bilanglah bapak setohur insya Allah nggak apa-apa ini pembersih jiwa ya bapak jiwa ibu insya Allah nggak apa-apa Allah Taala maha betul-betul sayang, sayang sama ibu dan seterusnya bilang begitu kata Nabi SAW mau jibuni alfal alfal yaitu kalimat-kalimat toyibah kalimat optimis itu membuat Rasulullah suka ya Adapun kalau misalnya mendekat menuju kematian omongannya itu atau bahkan doa, doa doanya sendiri kita memang dipojokkan ya Allah kasihan saya berarti ya Allah jika emang sebaiknya dia mati maka matikan ya Allah ya jangan 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 bu ya jangan melainkan doakan kesembuhan begitu bu ya kalau ibu nggak tega jangan dilihat ya. bahkan diantara hal yang tidak pantas dalam Islam dalam menziarahi orang sakit menatap mukanya dengan lama. Iya. Dia lagi sakit kayak gini, ibu liatin mukanya. Ish. eh, Sian banget, gitu iya kan? Kira-kira gimana perasaan dia? Ya pesimis lah, wah. Gitu kan? Itu dari segitu aja Islam mengatur, Bu. Maka jangan-jangan jangan melakukan ucapan doa atau bisikan sekalipun atau sikap yang menjurus kepada nyerempet masalah kematian kalau lihat orang sakit. Ya. Begitu. Ya, jadi nggak usah didoakan seperti itu tapi doakan ya Allah berikanlah kesembuhan kepada bapak ini dan dosa yang terhapuskan. Begitu. Kalau ibu nggak kuat melihatnya jangan dilihat kelas. Dah, pergi jauh-jauh sambil doakan kebaikan. Gitu aja, Bu. Tapi untuk diri sendiri kalau emang diri sendiri doang karena kita lebih mengetahui diri kita. Maka minta ma Allah seperti itu dalam keadaan darurat bisa dengan kalimat yang tadi kita sebutkan dari hadis Nabi Adapun untuk orang lain, ibu nggak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain orang lain untuk kematian dia. Jangan, biarkan dia hidup. Mungkin dengan hidupnya dia pahalanya lebih banyak Insya Allah. Begitu bu ya? Ya begitu bu. Ya. Udah bu ya? Udah belum bu? Cukup? Ya. Yeah. Cukup sampai sini Bu ya. Saya mau berangkat juga soalnya ya. Terima kasih Bu Ibu sekalian. Jazakillah jazakumullahu khaira katsira. ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.